mereka? Kasih jawab saja. Kalau kasih jawab saja, dapat bonus nggak? Dapat. Nah, itu proses mengalami audio visual. Anda datang pelatihan, audio visual juga, Bapak Ibu. Anda hari ini datang, audio kan? Visual nggak? Tapi Anda tambah satu, mengenal pembicara, Bapak Ibu. Kenapa kita perlu kenal pembicara? Karena kita ingin bisnis kita besar. Kita ingin promosi selanjutnya lagi. Bahwa teman-teman, mitra-mitra kita datang pelatihan lagi. Benar? Kalau Anda tidak kenal pembicara, gayanya seperti apa Anda bisa promosi? Tidak bisa, Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, ingat Bapak Ibu. Pembicara di Jering, maaf ya, bukan dosen, bukan guru Bapak Ibu. Tapi praktisi. Langsung orang sukses Anda berada sama dia. Pasti ya. Nah, Anda sudah berada bercucu, bercicit, bercetek. Ya kan? Bahasa seperti ini kan? Berada bercucu, bercicit, bercetek. Jadi satu keluarga besar. Kalau keluarga besar tidak digantungkan dengan satu sistem, hancur kan ya? Hancur, tentu ada peraturan keluarga. Ya kan? Nah, makanya Kelly ada case system, ada 15 kurikulum, ada belajar di sana. Belajar di sana. Nah, ini sistem duplikasi. Jangan pakai gaya sendiri, pakai sistem duplikasi. Ini yang selalu saya sharing-sharing tentang sistem. Apa itu sistem? Sistem itu kaku tapi bisa duplikasi. Orang bilang lain koki, lain masakan. Benar gak? Tapi kenapa McDonald's, Kentucky Fried Chicken ganti 1000 koki pun rasa goreng kentangnya sama, rasa goreng ayamnya sama. Nah, sistem juga ada sistem. Ya? Sistem itu namanya sistem. Ini yang selalu saya ambil contoh. Ya? Tidak boleh berpilih-pilih. Nenek saya orang Singapura, jauh-jauh pakai sekebaya. Wah, kalau dia masak sarode, orang Anda bisa putar, saking enaknya. Ya? Nah, setelah nenek saya meninggal, tante saya telepon saya, dia tinggalkan resep. Tante saya telepon saya, ayo, minggu depan ibu datang ya, saya masak sarode dengan nenek. Kamu kan suka? Oh iya, saya suka, saya datang. Saya coba. Gimana enak? Enak. Bagaimana dibandingkan dengan sarodenya nenek? Kayaknya neneknya lebih enak. Mama saya dengar, telepon lagi. Ayo minggu depan yuk datang ya. Saya masak sarodenya nenek. Kamu kan suka? Oh iya saya suka, saya datang. Saya coba. Gimana enak? Enak-enak. Bagaimana dibandingkan dengan sarodenya tante? Kayaknya mama punya lebih enak. Bagaimana dibandingkan dengan sarodenya nenek? Kayaknya sarodenya paling lezat dan tidak tertanding. Saya penasaran. Mana resep nenek? Resep orang kuno tulisnya begini. Sarode. Garam secubit, gula secukupnya, diaduk sampai wangi. Nenek orangnya elegan. Garam biru, satu cubit gula, pas. Mama tukang pukul curian, syuk! Nenek murni ibu rumah tangga. Tante pemain pencaksilat. Mama wanita karir. Mana mau dia main aduh sampai wangi, dia pakai blender. Sehebat-hebat nenek, duplikasi ke putrinya pun tidak sukses. Kenapa? Karena pakai feeling Bapak Ibu, bukan pakai sistem. McDonald tidak begitu. Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, all the world, semua dunia. Rasa goreng tetap sama, rasa goreng ayam sama. Kenapa? Karena pakai sistem. McDonald tidak mengatakan ayam dituangkan dari kulkas sampai cukup adem. Kalau cukup adem, repot. Ibu ini benar-benar nyonya, tidak kerja. Ih, panas. Kalau bapak ini tukang bangunan, nggak perlu panas belum. Namanya kepala. Ya enggak? McDonald mengatakan kentang dikeluarkan dari kulkas
5 menit. Kalau namanya 5 menit, seluruh dunia juga 5 menit. Minyak dipanasi 100 derajat. Kalau namanya 100 derajat, seluruh dunia juga 100 derajat. Kalau di toko, kuku masuk. Teng, 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 teng. Kalau cukup panas, dia akan lagi namanya kiri. Bener gak? Ayam digoreng 7 menit. Kalau namanya 7 menit, seluruh dunia juga 7 menit. McDonald tidak mengatakan ayam digoreng sampai kelihatan coklat. Kalau namanya coklat, Kanada lebih pucat, Ambon lebih hitam. Itu sistem. Nah, Kelly ada 13 kurikulum. Kalau Anda mau lihat bisnis, ya Anda buka info Kelly saja. Yang pastinya Anda join di Kelly, Anda benar-benar melakukan persiapan Anda benar-benar lakukan mencapai CEO. Anda menikmati omset dunianya. Dan Anda lihat, Kelly siapkan produk cara pemberian bonus. Ada tempat pelatihan case system. Dan bagaimana menilai sebuah perusahaan distribusi sukses? Apabila konsumen gampang mendapatkan produknya, benar? Contohnya apa? Air mineral, mie instan, dapat nggak dapat? Nah, coba Anda lihat di info Kelly, stokisnya dari Sabang sampai Merauke ada stokis. Artinya perusahaan kita sudah besar, Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan, coba Anda renungkan. Negara Asia paling maju ada Cina. Kelly bisa sampai di Cina, Bapak Ibu. Sampai di Jepang. Anda bayangkan saja. Ini kira-kira perusahaan kecil atau gimana, Bapak Ibu? Besar atau besar? Sistem, Bapak. Nah, kalau Anda benar-benar duplikasi dengan sistem, maka Anda suatu saat duduk diam pun, uang belum habis, masuklah. Uang belum habis, masuklah. Uang belum habis, masuklah. Karena Anda melipat gandakan jam kerja Anda. Maka sepatutnya hari ini, mungkin teman Anda, saudara Anda, teman karib Anda, maksa Anda, nipu Anda, hadir di sini. Tapi sepantasnya saat inilah Anda terima kasih kepada teman Anda yang mengundang Anda. Karena mereka memperlui Anda, memberikan sebuah peluang yang sangat-sangat dan sangat dan sangat-sangat sangat dan sangat luar biasa. Jadi cara berpikir harus pakai sistem. Jangan main film-film, Bapak. Ya. Kalau sistem sudah jalan, saya sudah katakan, Anda tengkurap di mana Hawaii, ya. Anda tengkurap saja. Paham? Siapa tengkurap di mana? Tidak cukup, Bapak Ibu, harus kasih uang. Anda hebat.
harus kasih uang kan? Harus kasih uang, nasi yang tidak cukup, harus kasih uang. Sepakatlah. Sepakatlah. Suaranya itu gak keluar. Maksudnya, tubuh kita adalah dokter kita. Buktinya, kalau tubuh minta makan, dikasih reaksi apa? Lapar. Kalau tubuh kita kaget, muka gimana? Pucat. Kalau tubuh kita malu, muka merah. Benar? Kalau tubuh kita mau sukses, gimana? Makan!